sahabat muda, salam jujur ah. Nada bapa turara senina minyak jape kameringan ibas kini jujuhan. Harus baik kita semua. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Amin. Hari ini sahabat muda kita langsung bongkar lengkuas kita ya sahabat muda. Sesuai dengan permintaan yang pembeli ya. Kita bongkar lengkuas ini biar udah bersih. Itu pak udah lanjut lagi ngambil serai. Serai kita habiskan aja. Dijual aja. Iya. Adik Tasya mau sekolah. Enak kok. Jadi adik Tasya mau sekolah. Besok lama kan adik sekolah. Udah enggak lama lagi kan? Inilah cuman enak nanam-nanam sahabat bidang lengkuas, serai, dia tanpa modal ya. Cuman modal kita nanam aja. Setelah kita tanam menunggu beberapa bulan, ini kalau lengkuas ini siap panen itu selama 6 bulan. 6 bulan udah siap panen. Tapi begini lama nunggunya. Daripada rumput tumbuh ya kan, bagus kan lengkuas tumbuh. Serai pun seperti itu sahabat bidah serai. Kayak cantiknya burungnya itu dek. Kelik-kelik. Warna merah. Kalau di sini sahabat bida seperti kita kemarin ya, kalau nanam-nanam di sini banyak modalnya. Kalau kita pakai mulsa apa, sampai-sampai petani sini bisa menggadaikan rumah ke bank. Bapak, udah nggak berani lah. Biarlah berapa kita dapat petani, berapa yang kita mampu. Mak, itu banyak kasarannya. Kayak gini kan, nanti kita jual nanti serai, kita jual nanti lengkuas, beli pupuk. Banyak kali diambil, Pak. Iyalah, biar banyak uangnya. Nanti. Banyak nanti uangnya. 100. Letar aja sini nak. Enggak boleh dicuci deh. Mar nanti ibu itu panas. Gampang busuk katanya. Kalau dicuci gampang busuk. Kalau enggak dicuci? Kalau enggak dicuci tahan lama. Kalau enggak dicuci, Mak? Kalau enggak dicuci? Kalau enggak dicuci tahan lama dia. Tahan lama? Ya. Oke. Nanti dijual. Iya. Iya, udah ada 10 kilo itu. Mintanya tadi 10 kilo, guys. 10 kilo itu banyak ya, Mak? Satu ember. Satu ember? Iya. Kali.
Terima kasih anakku. Terima kasih anak Tasya. Nah, kita masak sahabat Uda. Jadi Pak Uda membuat Indomie khas Medan. Mata kami sebelah kanan. Kumpul sama seperti ini. Nanti kalau langsung pula namanya nanti sini. Kopi rek pula nanti. Kalau keseringan enggak bagus juga ini Pak Uda. Iya. Kalau setahun setengah tahun. Boleh. Sedok meh. Dah apa sendok kayu saya ni. Latang sidik narik PHP, sidik panas pemis mati sendiri. Nah, udah masak sahabat Bida, mie kita, ini dia. Kita makan. Sedap gak sahabat Bida masak mie seperti ini? Bagi yang suka ya.
Ya sobat beda, sampai di sini dulu video kita hari, sampai jumpa video berikutnya. Dadah sobat beda. Tangan sampai ya anakku, itu tangan kiri, tangan cantiknya ya dadah. Lama sar gimana? Lama sar.